dengan Mama Alin. Mama Alin punya nama lengkap tuh Mama Alin Margaret Linda Tukuru. Mama ini pernah nyalek ya mamanya. Ikut-ikut Nasdem. Iya. Tapi Tuhan berkehendak lain, akhirnya Mama punya destinasi ini. Saya rasa lebih, ya Mama berarti Tuhan tempatnya Mama di sini. Gitu. Tapi nyalek kemarin gagal. Punya desain kecil ini, iya. Kembali ke kampung saya dan mengikuti kerjaan yang sampai di Hamadi, di Hall kan, iya sudah rame ya. Orang bikin spot-spot cuma buat buatan-buatan saja, cuma tulis ayok itu, dikreasikan tuh jadi indah. Aku tertutup. Kenapa hutan kecil ini kan tradisi saya di hutan sagu kan? Iya kan, bisa ke hutan sagu biar kan sih ya toh. Dari situ lah kan sih. Awalnya 50 meter, cuma bicara 50 meter cukup. 50 meter kan? Kira-kira dari depan? Iya, di atas. Iya, biar orang beli kan masih bisa foto. Tadinya begitu. Tapi kalau sampai ke situ terus kalau luasnya berapa sampai ke dalam sana Mama? Nah, ya kalau dari panjang jembatannya ini 230 meter. Jadi 230 meter teman-teman dan itu panjang banget. Dari ujung gapura ini ke dalam sana. Dalam sana ya pas ujung itu. Kalau yang saya pun saya itu berapa meter itu. Jadi dari situ langsung muncul. Ah, kau bikin coba wisata hutan sagu biar kecil. Karena kan kau belum pernah dengar di Jepuro ada. Ada iya. Jadi kau coba itu. Makanya kita dapat pengalaman datang pertama ke hutan sagu itu di sini, Mama. Padahal, kalau di Medan ini jumbo memang habis hutan sagu karena ada kebakaran di luar kapal itu. Hampir sekitar ini hampir ada terbakar itu, Mama. Iya. Makanya kita bisa kesana. Jadi orang kesini foto pasti kesannya kayak terada di sagu, sagunya kayak jauh yang dekat. Tapi ada. Sagu yang masih sering dipanen kan di bagaimana dalam sana Mama? Sama ini bisa dipanen di sini. Mungkin kita bisa di sini panen tuh. Cuma dia sudah terbakar jadi dia sudah iya. Tapi maksudnya dalam waktu dekat ini sudah pernah panen? Sering diambil hasilnya. Oh jadi sagu ini langsung nanti Mama kalau macam tamu datang Mama itu yang Mama olah. Waktu lama ya, mungkin 3 hari kalau mendapatkan hasil sagunya. Jadi ya kembali ke masyarakat, keluarga. Iya. Orang masih mau ambil hasil sagunya silakan saja, tapi dia begitu ambil satu pohon ya harus ganti. Pohon buah. Kalau dia mau kesini, mau silakan. Boleh saja. Tanam lagi ya. Jadi istilahnya mati satu tumbuh seribu. Terus Mama kalau setelah diresmikan kan kemarin saya juga tahu sama teman itu tanggal berapa kemarin. Jadi Mama lihat bagaimana progresnya. Sudah berapa kira-kira tamu yang datang ada? Mama kalau Uruaka itu sendiri punya arti nggak? Maksudnya artinya tuh dalam bahasa Sentani atau punya istilah khusus gitu? Tapi sih arti, karena mungkin nama. Nama? Oh, nama. Namanya itu hanya nama dusun. Oh, nama dusun. Itu, satu tempat ini, satu wilayah ini gitu ya, nama wilayah masing-masing. Kalau di sini kita bilang Uruaka, selepasnya Uruaka itu ada nama lain. Nama lain lagi. Oh, jadi dia tidak punya arti ya? Tidak khusus ya? Itu memang nama tanah gitu.
jadi begitu teman-teman. Oh ini cucunya itu kan? Iya. Ya yang kita pesan. Jadi kita sekalian pesan. Halo, Dek. Wow, ini katanya siapa namanya? Kakak Cici bilang lu sambal ini paling enak. Sudah juga makan rindu terus datang sini. Ayo kita sambal ini kita. Oke, Dek. Terima kasih, Kak. Kita udah bisa juga. Ini kangkung bunga pepaya. Enak banget. Sambalnya, Bu. Malin punya sambal ini. Kita akan rasa. Wah, terima kasih. Kalau ikan, ikan mujairnya mama punya ini, tambak sendiri. Waktu masuk, kita tambak sendiri, tapi waktu masa promo, 2 bulan itu, kesukaannya mengatur. Habis promo. Jadi sekarang mama beli di pasar? Di pasar. Yang kurang dano yang mau pergi jualan, di masyarakat lokal juga. Jadi orang masih tancap panjang siang, kita sudah mau promo. Iya, yang waktu itu sambil orang kerja sambil promo, jadi 2 bulan. Sambil orang kerja saya sebut dulu mobil masih belanjanya ke Surabaya jadi sedikit saya pun jadi dia mau bagus gitu supaya sudah dikenal loh sebelum diresmikan tuh sudah banyak yang tahu dan ternyata nih betul-betul promosi tuh Mama Marin punya Facebook saja tuh semua komen karena waktu juga bagus loh iya. Jadi begitu teman-teman kisah dari Mama Alin yang sangat menginspirasi. Jadi mama sebagai owner dari hutan sagu Purwaka ini, jadi teman-teman harus datang ke sini ya cobain kuliner. Oh iya mama, coba mama kasih tau harganya. Papeda satu porsi berapa? Satu porsi segini kan? Satu porsi tuh papeda, ikan dengan kangkung tuh 35.000 sangat murah guys, apalagi makan di tempat yang asri ini. Langsung makan ini. Makan sagu di hutan sagu, judulnya kayak gitu ya, asik. Sambil videonya kayaknya sudah keroncongan guys. Terima kasih Mama Alin, sudah sambut kita dengan sangat baik. Kita mau makan masakannya, ini Mama Alin masak sendiri. Jadi kita harus rasa makanan, masakannya Mama Alin. Terima kasih Mama. Sukses selalu Mama.